Halo semuanya. Situs Gunung Padang merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penemuan situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur sejak dari awal cukup mengejutkan. Berbagai kalangan masyarakat, khususnya para peneliti arkeologi sejarawan, serta pemerhati budaya. Berdasarkan penelitian, situs ini diperkirakan berusia sekitar 13.000 tahun. Itu artinya peradaban di situs Gunung Padang ini lebih tua dari peradaban Mesopotamia dan piramida Mesir yang selama ini dipercaya sebagai peradaban tertua di dunia. Selain itu, ada beberapa fakta menarik dari situs Gunung Padang ini. Dan berikut adalah beberapa fakta unik dan menarik dari situs Gunung Padang yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali ya, buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe ya di bawah video ini, klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya. Situs megalitikum terbesar di dunia. Situs Gunung Padang memiliki luas 900 meter persegi pada bagian permukaan yang menjadi kompleks utama situs ini. Sebagian besar berupa batu-batuan vulkanik alami, berbentuk persegi dan tersusun bertingkat-tingkat yang disebut dengan punden berundak. Gunung Padang juga disebutkan sebagai situs megalitikum yang memiliki punden berundak paling di dunia. Menjadi peradaban berteknologi paling maju di masanya. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menjawab berbagai misteri penyelubung Gunung Padang ini. Dari hasil penelitian yang telah ditemukan, Gunung Padang terungkap sebagai situs megalitikum berteknologi paling maju pada 25.000 tahun lalu. Hal ini dinilai dari struktur situs di Cianjur ini. Dibangun hanya dengan menumpuk dan menyusun batu hingga membentuk bangunan, apalagi lolos dari guncangan gempa selama puluhan tahun. Maka dengan struktur kokohnya dari tumpukan batu ini, Gunung Padang merupakan situs berteknologi paling maju pada masanya. Mencuri perhatian banyak ilmuwan dan arkeolog dunia. Berbagai spekulasi hingga kontroversi mengenai Gunung Padang pernah menarik banyak perhatian dari para ilmuwan dan arkeolog di dunia. Mereka berdatangan dengan rasa penasaran mengenai rahasia dan misteri yang terkubur di Gunung Padang ini. Banyak pula para ilmuwan dan arkeolog yang meminta untuk bisa bergabung dalam penelitian mengenai Gunung Padang ini. Hasil riset Gunung Padang bisa mengubah sejarah dunia. Sejauh ini, sejarah peradaban tertua di dunia ada pada peradaban bangsa Mesopotamia dan Mesir. Sering pula disebutkan bahwa bangsa Mesopotamia menjadi awal peradaban manusia yang didukung oleh temuan peninggalan sejarah yang berumur sekitar 7.000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Tapi usia situs Gunung Padang ini diperkirakan berumur 25.000 sebelum Masehi. Maka bukan tidak mungkin sejarah dan peradaban dunia akan berubah. Bukan lagi Mesopotamia atau Mesir, melainkan Indonesia yang akan menjadi bangsa nenek moyang di dunia.
ada sesuatu yang lebih besar 3 kali lipat dari Candi Borobudur tertimbun di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian oleh para peneliti, diperoleh sebuah temuan yang diduga kuat terdapat bangunan terpendam yang ukurannya jauh lebih besar di bawah permukaan seluas 900 meter persegi ini. Dr. Ali Akbar, seorang peneliti prasejarah dari UI yang juga merupakan ketua tim riset TTRM, mengatakan jika dilakukan penggalian di situs Gunung Padang ini, besar kemungkinan akan ditemukan bangunan yang besarnya mencapai 3 kali lipat dari Candi Borobudur. Jika dilihat dari luas keseluruhan kompleks Candi Borobudur yang hanya 1,5 hektar, maka situs megalitikum Gunung Padang ini bahkan bisa mencapai 10 kali lebih luas dengan total keseluruhan luas kompleksnya yang mencapai 15 hektar. Usianya lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Piramida Giza Mesir menjadi salah satu 7 keajaiban dunia yang dianggap sebagai piramida tertua di dunia dengan usianya sekitar 2560 sebelum Masehi. Namun nyatanya, hasil penelitian Gunung Padang menunjukkan bahwa situs ini jauh lebih tua, yakni 25.000 sebelum Masehi. Kalau menurut kalian semuanya, apa pendapat tentang situs Gunung Padang ini? Jawab di komentar ya!